itu sebenarnya bisa risau tapi saya makan ya. Menerusi sebuah perkongsian video memaparkan seorang wanita menggoreng sebiji telur berbentuk lonjong yang didakwa sebagai telur buaya. Seterusnya, fokus video beralih kepada seorang lelaki tempatan yang merupakan empunya akaun mencuba menu tersebut dan menyatakan bahawa telur itu terasa lebih kenyal dan creamy, tetapi bahagian putih itu terasa lain dari kebiasaan. Menerusi sebuah video lain, lelaki itu mendedahkan ada sebab beliau memilih untuk memasak telur tersebut dan tidak membiarkannya menetas. Hal ini kerana beliau bukanlah pemilik sebuah zoo, sebaliknya hanya memelihara binatang-binatang eksotik seperti buaya ini sebagai hobi. Oleh yang demikian, ruangan untuk menempatkan anak buaya jika menetas adalah sangat terhad. Wah. Oh, wah. Cepat. Ha? Tak baju. Tak apa, jap. Wah. Buaya bertelur, wah. Buaya dia bertelur. Tak akan ni panggil. Ya, gua punya, gua kunci. Satu jap. Oh, wah. Wah, first time tengok telur, wak. Kena buat apa, wak, telur ni, wak? Tak. Kalau kita masuk inkubator, boleh tak? Boleh juga, telur anak buaya. Serius, wak? Kan banyak itu. Masak je lah. Gila. First time. Ini telur siapa? Tak tahu mana saya tahu. Dia. Kau punya telur ke? Ha? Kau punya telur ke? Ni. Ni telur kau ke? Bukan. Gila, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ha? 10. Ha, 9. Wah, berjaya wak. Telur buaya. Alhamdulillah, subhanallah. Ha. Eh. Ha. Nah. Tak. Nah. Sebab ada yang request untuk buat telur goreng, telur goreng buaya. Jadi kita try buat telur goreng buaya lah. Okey, boleh tak tengok telur dalam telur, dalam telur. Okey. Jadi kita akan buat telur goreng buaya eh. Okey, kita tengok. Okey, jadi kalau ada yang nak request masakan telur buaya lain, jadi masing-masing boleh request lah. Nanti saya akan kita akan cuba buat dan kita akan cuba rasa. Okey, itu dia. Selamat digoreng. Dia agak besar sikit lah. Dia agak banyak. Ini telur goreng buaya. Nanti kita akan try rasa ya. Kita akan cuba rasa. Ini saya nak try makan telur buaya goreng ni lah. Saya rasa sebenarnya bisa risau tapi saya makan ya. Dia rasa macam creamy. Dia rasa kenyal.
Dia rasa macam creamy-creamy. Tu je ni agak telur buaya goreng. Dia cinta-cinta cuba habiskan. Sebab ada yang tanya kenapa saya tak tunggu buaya tu menetas, telur buaya tu menetas. Jawapan saya, okay, jawapan saya adalah disebab kerana tempat. Tempat saya sebenarnya, saya bukan zoo. Saya bela haiwan sebab kerana hobi. Jadi, oh, okay, apa yang berlaku, tengok ni kawasan buaya saya, ni kawasan permainan anak saya. Jadi ini kawasan unggah-unggah saya. Mungkin dekat bawah sana ada sikit lah tempat haiwan-haiwan saya. Jadi dalam ni pun ada haiwan lain juga. Jadi rumah saya agak sempit dan saya haiwan ni adalah hobi sebab saya berniaga online. Macam contoh saya ni, saya jual-jual barang online kan. Jadi saya bukanlah sebab kerana saya tak nak menetaskan telur tu, tapi disebabkan puncanya adalah sebab saya tak ada tempat. Harap dapat menjawab persoalan tu.